Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-297 pada Sabtu 17 Desember 2022 sejak dimulai pada 24 Februari. Rusia terus meluncurkan rentetan serangan ke fasilitas militer Ukraina, seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Sabtu ini. Tampak tank dari senapan bermotor ke-127 Rusia menghancurkan benteng dan posisi pasukan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan, prajurit divisi senapan bermotor ke-127 grup Rusia menunjukkan kerja tempur mereka. Pertama, tanker menghancurkan benteng Ukraina. Setelah itu, kelompok penyerang membersihkan sabuk hutan dan parit Ukraina di bawah naungan kendaraan militer. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia menembakkan lebih dari 70 rudal pada Jumat pagi saat jam sibuk, membuat pemadaman listrik di beberapa tempat dan menewaskan beberapa orang di rumah tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!